Oke, di video kali ini saya akan membahas aplikasi yang terbukti ngebayar nih bosku. Ini adalah merupakan bukti penarikannya dan sudah masuk ke Dana. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa aplikasinya, yuk simak videonya karena si aplikasi yang kita bahas ini terbukti ngebayar dan lumayan buat tambah-tambah uang jajan bosku. Dan sampai simak dulu videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mencari Gratisan. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Semoga rezeki kalian makin bertambah dan cuan kalian makin banyak nih bosku. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi penghasil saldo Dana yang sudah terbukti ngebayar gratis tanpa KTP dan sudah resmi di Google Play Store. Nah, buat kalian yang tidak gagal paham, agar supaya tidak gagal paham, yuk simak video ini sampai habis. Please jangan di skip-skip agar teman-teman tidak salah paham. Nah, jika kalian nanti tertarik silakan teman-teman, jika tidak tertarik tidak masalah, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Maka dari itu, simak video ini sampai habis agar teman-teman semua tidak salah paham. Yuk, tekan tombol subscribe dan like video ini dan share video ini dan komentar yang positif sesuai dengan aplikasi yang kita bahas kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke, untuk nama aplikasi yang akan kita bahas yaitu ACCash. ACCash ini didevelopi oleh Boxsoft PTE LTD ya. Nah, yang dimana aplikasi ini mendapatkan rating 3 di Google Play Store dan mendapatkan 476 komentar dan 4,2 bintang. Nah, untuk si aplikasi ini dirilisnya di Google Play Store itu pada tanggal, kita bisa cek sama-sama, itu pada tanggal 28 April 2022 dan sudah dimainkan sebanyak 50.000 orang, teman-teman. Dan diupdate lagi versi terbaru pada tanggal 15 November 2022. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti apa misinya, yuk simak video ini sampai habis. Nah, untuk si aplikasi ini adalah aplikasi bernama ACCash, aplikasi gaya hidup menyenangkan yang memungkinkan kalian mendapatkan uang secara online dengan cara yang mulus. Bergabung sekarang dan mulai dapatkan uang Dana seperti itu. Nah, di sini pun kalian bisa baca-baca nanti ulasan-ulasan yang tersedia di Google Play Store-nya. Nah, kita bisa langsung buka saja dulu untuk si aplikasinya, teman-teman. Nanti ketika kalian sudah ingin coba si aplikasi ini, silakan teman-teman lakukan download si aplikasinya melalui link yang saya sudah siapkan di deskripsi video. Nah, ketika kita baru pertama kali membuka si aplikasinya, nanti akan mendapatkan halaman seperti ini kurang lebih bosku. Nah, lalu di sini kita bisa langsung klik aja di bagian menu gabung, teman-teman. Hadiah pengguna baru itu mendapatkan 50 berapa ya? Kita bisa 50 koin gratis. Kita klik gabung. Lalu di sini kita bakal disuruh untuk melakukan pendaftaran menggunakan akun Google. Kita bisa klik di menu lanjutkan dengan Google seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran. Bisa kalian pilih salah satu akun Gmail yang ingin kalian koneksikan di game ini, teman-teman. Nah, ketika sudah berhasil melakukan pendaftaran, kita bakal langsung jelaskan untuk step by step bagaimana cara mendapatkan saldo Dana dari aplikasi ini. Nah, di sini ketika kita baru pertama kali mendaftar, kita mendapatkan 50 berlian. Nah, kita langsung keluar aja. Nah, ketika nanti ingin melakukan penarikan Rp250 saldo Dana, teman-teman harus mempunyai 100 diamond. Untuk withdraw Rp1.250 itu kita harus mempunyai 500 diamond, dan yang paling besar 125.000 Dana, kita harus membutuhkan 50.000 berlian. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan berlian-berliannya, Min? Nah, caranya yang pertama, di sini kalian cukup bermain game saja. Kita klik di bagian pergi yang berada di sini untuk menuju gamenya. Kita klik seperti ini. Kita klik terima. Lalu kita klik terima seperti ini. Maka kita langsung diarahkan ke halaman setting seperti ini. Kita langsung checklist saja yang di atas.
untuk mengizinkan akses pengguna aplikasi ini agar kita bisa bermain gamenya. Nah, di sini ada beberapa game yang bisa teman-teman mainkan. Yang pertama, di sini teman-teman bisa pilih aja game-game di sini untuk diinstal terlebih dahulu. Nah, nanti ketika kalian memilih game ini, misalnya kalian ingin bermain game yang di atas ya, yang di atas, nanti kalian bakal dibayar per satu level itu 2 diamond. Nah, jadi seperti itu. Silakan kalian install, kalian pilih salah satu game di sini. Ketika kalian memilih game ini, nanti kalian bakal diarahkan ke Google Play Store untuk menginstal aplikasinya. Nanti ketika sudah menginstal aplikasinya, kalian bisa pilih di menu aplikasi Anda untuk melihat aplikasi yang sudah kalian install akan kelihatan di sini, lalu kalian mainkan saja. Jadi semakin lama kalian bermain game, semakin banyak kalian naik level di game tersebut, nanti kalian bakal makin banyak juga mendapatkan diamondnya. Terus untuk misi kedua, untuk mendapatkan diamondnya, kalian bisa masukin kode undangan untuk mendapatkan 30 diamond. Kita klik pergi seperti ini. Nah, lalu teman-teman silakan masukin kode undangannya. Nanti ketika kalian masukin kode undangan, nanti kalian bakal dapatin diamond, yaitu 30 diamond. Kalian masukin di sini ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk misi keduanya. Oke, kita lanjut ke misi berikutnya. Kita kembali saja dari misi ini. Terus di sini teman-teman bisa klik di bagian menu undang. Di sini teman-teman bisa melakukan undang teman ya. Nah, di sini untuk cara undang temannya, klik di bagian undangan segera, lalu share ke media sosial. Nanti ketika ada yang mendaftar dan memasukkan kode undangan kalian, maka nanti kalian bakal dapatin 100 diamond ketika temanmu masukin kode undanganmu. Maka nanti kalian juga bisa dapatin 30% dari semua yang diperoleh temanmu. Nanti untuk melihat diamond yang sudah kalian dapatkan dari hasil undang teman, kalian bisa lihat di bagian ini ya teman-teman. Jadi semakin banyak kita mengundang teman, semakin banyak juga diamond yang akan kita hasilkan. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca di aturan mengundang teman ini. Nah, jadi seperti itu guys ya, untuk tutorial bagaimana cara mendapatkan diamondnya. Nah, untuk melihat kode undangan, kalian bisa langsung lihat aja di sini. Ini adalah merupakan kode undangan kalian. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu untuk cara melakukan penarikannya itu tergantung berlian yang kalian miliki. Nah, untuk WD yang paling besar tentu kalian harus mempunyai 50.000 diamond. Untuk WD 50.000 rupiah, kalian harus mempunyai 20.000 diamond. Untuk WD yang 12.500, kalian harus mempunyai 5.000 diamond. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk tutorial pada video kali ini. Nanti kalian bisa pilih aja seperti ini. Nah, jadi sini untuk metode penarikannya cuma bisa ke dana saja ya bosku. Oke teman, Min, apakah aplikasi yang Mimin bahas ini terbukti ngebayar Min? Nah, ini adalah merupakan bukti catatan penarikan dari aplikasinya bosku. Di sini WD 1250 udah terselesaikan atau sudah masuk ke dana. WD 250 rupiah, WD 5000, WD 5000, dan statusnya sudah terselesaikan, artinya sudah masuk ke dana. Nah, mana Min buktinya? Oke, di sini Min bakal lihatkan, di sini sudah masuk 12.500 juga teman-teman, masuk 1250 rupiah, dan udah terbukti ngebayar ya. Ini adalah merupakan bukti penarikan yang sudah masuk ke dana. Jadi gimana jika kalian ingin coba si aplikasi ini? Silakan teman-teman, karena sudah terbukti ngebayar juga, jadi tidak hoak ya. Jadi itu kembali ke diri kalian masing-masing. Jika ingin mendapatkan uang secara gratis dari internet, yuk silakan download si aplikasi ini, gunakan internet sebaik-baiknya ya. Jadi untuk si aplikasi ini sudah terbukti ngebayar di video ini, dan Mimin sudah lihatkan juga bukti penarikannya ke teman-teman semua. Jadi itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.